Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus ST, masih bersama Koroladai. Dan tapi kali ini kita tidak bersama Koroladai, guys. Kali ini perjalanan kita akan ke Pulau Tidung yang berada di Kepulauan Seribu. Lokasinya di sebelah utara Jakarta Utara. Dan kami saat ini berangkat dari pelabuhan Muara Angke dan akan menempuh perjalanan sekitar 3 jam menggunakan kapal penumpang yang mungkin kecepatan sekitar 30-50 km/jam, guys. Jadi perjalanan kita akan sangat lama, dan yang pastinya dalam perjalanan kita akan melihat pemandangan-pemandangan pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Seribu ini. Bagi yang belum like dan subscribe, silahkan di like videonya. Dan bagi yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari channel Agus ST, silakan ditekan lonceng agar dapat notifikasi apabila channel Agus ST membuat video terbaru. Jadi, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu support dan mengikuti channel ini. Hingga saat ini saya doakan semoga dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tonton terus videonya sampai selesai, guys. Bagaimana perjalanan kita ini selama 3 jam dan menikmati keindahan alam yang ada di laut utara Pulau Jawa ini, tepatnya di Kepulauan Seribu. Tonton terus videonya ya, guys. Ayo, guys.